Cu memang sekarang ni Cu fully jagaan mama, bahkan dah ada curfew kat rumah. Dah jadi macam budak balik semula. Tapi Cu faham kenapa mama abah Cu terlalu protect Cu. Sebelum ini, bekas isteri pelakon Hafiz Rushdie iaitu Nurul Syuhada Mat Syukri menjadi perhatian apabila muncul di Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru hanya menaiki bas dari Perlis. Ramai tertanya-tanya mengapa Nurul Syuhada tidak memandu ke mahkamah memandangkan sudah membeli sebuah kenderaan mewah. Ada pula mendakwa kereta tersebut bukan miliknya tetapi sekadar digunakan untuk marketing produk. Betul ke? Dah alang-alang jumpa Syuhada, jom kita tanya sendiri apa punca sebenarnya dia datang ke mahkamah naik bas tu. Okey, apa yang Syu nak beritahu, semua benda yang dah jadi dekat Syu ni, my parents takkan biar Syu drive seorang-seorang jauh, and then even nak pergi Giant dekat, pergi kat rumah tu pun abah akan teman. So bayangkan nak biar Syu drive dari Perlis ke KL, takkan punya. So memang bus lah, bus, flight ataupun train. So I prefer bus lah sebab kat Perlis tak ada airport. Korangnya lah persoalkan, Syu naik kereta dengan dekat-dekat je lah macam tu kan. So kalau ada partner, maybe kalau boleh teman, cik. Tak ada. Ada orang pula kata yang sebenarnya Syuhada pakai Mercedes tu hanya untuk menunjuk, I mean bukan Mercedes Syu pula. Tak ada. Maksudnya macam apa yang Syuhada ni Syu gunakan sebaik mungkin lah untuk Syu business, untuk Syu punya influence dekat social media and everything. So ada yang Syu peragakan tu yang memang yang kita kata brand yang Syu bawa, ataupun dengan sponsorship, ataupun dengan juga Syu punya SR ambassador lah macam tu. Maksudnya Mercedes tu memang hasil titik peluh Syu lah. Gitu, mesti. Syu tadi ada cakap lagi sekali ayah tak bagi pergi drive jauh kan. Betul ke ayah tak bagi? Kan ada orang lain tak bagi? Amboi, kita tak ada sesapa lagi. Tak adalah. Maksud Syu memang sekarang ni Syu fully jagaan mama abah kan. So memang diorang sangat lah. Syu ni dah jadi macam dah ada curfew kat rumah. So macam dah jadi macam budak balik semula. Tapi Syu faham kenapa mama abah Syu terlalu protect Syu, sebab diorang rasa macam sebelum ni diorang rasa macam Syu pula tak bercerita kan mama apa yang jadi dekat Syu punya rumah tangga. After Syu divorce baru Syu cerita. So mama macam, dia boleh tak cerita kat aku lah. So bila dah divorce baru Syu cerita kat mama macam ni dulu. So dia rasa kecewa dia kat situ. Sekarang bila Syu dah betul-betul bawah dia punya jagaan, memang sangat strict lah. Strict yang bagus untuk Syu dan anak-anak sebenarnya, Syu rasa. Masya Allah, soalan yang sangat betul lah Syu. Nak kata serik bercinta tu, kita tak tahu kan jodoh kita kat mana. Tapi Syu rasa Syu kena heal dulu diri Syu. Tak heal lagi apa yang lah hati Syu ni. So bila-bila Syu rasa Syu akan keep macam dia ada trust issue kan. Kalau nak partner Syu nanti kesian kat dia kan. So Syu rasa I need to heal myself first. Insya Allah kalau Allah dah kata jodoh Syu, insya Allah Syu terima. Harap yang terbaik lah Allah bagi lah. Dah tak nak lepas ni, cuma macam tu doakan je.